Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, di video kali ini Bang Hendry melanjutkan game kita. Sorry, maksudnya episode kita yang kemarin, yang dimana kita Dirt 2 DL part 3, sahabat cuy, ya. Yang kemarin part 2, sekarang part 3 ya. Jadi hari ini Bang Hendry akan ngefarm lagi itu, ngefarm ini. Jadi sandstone kita ngefarm. Bang, pasti kalian nanya nih, Bang, UT-nya kemana Bang sama gayanya? Atau Bang Hendry taruh di tempat buat Bang Hendry? Ya, memang benar Bang Hendry taruh di buat Bang Hendry. Jadi biar enggak, bukannya apa ya? Bang Hendry takutnya hilang gitu ya. Nyesel Pak kalau hilang Pak. Nyeselnya tuh terakhiran. Jadi mending Bang Hendry save account ya, sahabat tuh. Kalau hilang mah hilang 10 DL gitu. Jadi ya Bang Hendry simpen gitu ya. Biar enggak ada yang ini. Wah, ada 6 nih. Kita break. Wah, break lagi ya. Sebenarnya sandstone wall atau SSW itu harganya, harga seatnya ya sahabatku, harga seatnya itu 60 per WL sahabatku. Dan Bang Hendry jualnya 77 per WL sama Bang Hendry beli kemarin ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita modal dikit dulu ya sahabatku. Modal 6 tri ini udah nggak apa-apa, 6 seat ini nggak apa-apa. Oh ya, by the way, kita ke goals dulu ya. Semoga aja bisa ke roll goals. Ah, bisa nih. Kita start ini. Oke. Okay. Hover tree 500. Oh, 5000 nih. Kita enggak hover nih. Nah, ini hover. Kita enggak hover sahabat. Sebenarnya enak sih. Sorry, Bang Hendry batuk. Nah, ya Bang Hendry lagi belakangan ini lagi agak kurang gimana gitu ya. Karena Bang Hendry itu tenggorokannya tuh lagi gangguan gitu. Yang biasanya nggak gangguan, sekarang gangguan. Oke. Okay. Nah, udah nih. Wah, 10 seat kita ya. Untung lumayan lah. Oke, okay. Sampai nunggu kita ke trinya lava dulu ya. Jangan dibiarin gitu lavanya. Sayang, kita bisa beli set gitu ya. Beli set bagus-bagus dari lava ini. Kita farming juga lavanya. Ini udah tanam nih, tunggu lagi. Makin banyak aja ya kan. Kita ngumpulin sampai 200 nih, lumayan dapat dapat 3 WL sama. Kalau kita jual tuh lumayan. Biar kalian gak kecewa kalau beli akun ini ya sahabatku. Jadi Bang Hendry akan ngasih beberapa roll gitu. Rollnya kita besarin juga. Kalau misalnya Bang Hendry ada budget lebih kan, lumayan lah. Udah tanam aja tuh si ininya.
Stone-nya. Pada pengen dia belum selesai loh sama ini. Sama si Rafa belum selesai. Oh ya, dari kalian nih ya, ada yang nanya ini. Ada yang nanyain, Bang, Rainbow Block-nya atau RGB World-nya bikin gua pusing, Bang. Ya sorry buat kalian yang nonton video Abang yang sebelum-sebelumnya. Ya, gua tahu pasti kalian pusing. Sama Bang Hendri juga pusing sih. Kelamaan pusing juga nonton gitu ya. Jadi Bang Hendri remove nih, kalau kalian lihat ya, udah tampilan yang baru tuh. Enggak ada lagi yang kayak warna-warni enggak jelas. Modal 1 WL bisa dapat banyak WL. Hehehe. Bisa banyak dapat WL nih. Bang Hendri kalau 200 itu 400-an, 400 blokan lebih. Nah, itu baru bisa dapat. Baru bisa dapat 200. 200 sih. 200 lebih lah kalau lebih tepat. Oke. Okay. Tapi kalian yang nonton nih pada, aduh Bang bosen Bang, gua Bang nonton kayak gini terus Bang nge-break hover gitu. Tak 6 lagi hovers ya gitu lah. Kalau Grotopia tuh sebuah game yang dimana kita tuh kerja gitu ya, bukan juga kerja gitu. Kita harus berusaha sahabat, jadi kerja. Inilah yang dinamakan enggak gampang jadi apa ya namanya, content creator Grotopia gitu ya. Usahanya tuh akun yang besar-besar itu belum tentu orang kaya gitu ya. Jadi kayak gini, kerjaan Abang itu setiap hari ya kayak gini gitu. Sama kayak yang lainnya juga kayak gini pasti. Gak mungkin mereka langsung kaya, sudah ada per DLDL, ada BGL juga. Tapi sayang banget kalau yang itu ya, yang lain tuh banyak kayak, gimana ya, satu video langsung 1 DL. Nah itu sangat mencurigakan banget sih sebenarnya. Banget dia dapat DL-nya. Kalau Bang Hendri aja dapat WL-nya aja lama banget. Harus nge-break lagi, mau hapus lagi, mau beli sana sini sana sini. Oke. Okay. Tinggal sisa 4. Enggak 5 deh. Wah, ada 22 seed. Kita tanam dulu. Sama ini kita tanam. Nah, banyak yang dari sahabat-sahabat Hendri nih ngomong, Bang, Dors itu kayaknya agak kurang ya, agak kurang peminatnya. Jadi Bang Hendri ngediamin aja, ngebiarin aja si Dorsitnya gitu. Biar ya Bang Hendri fokus ke sini aja gitu ya. Fokus ke satu produk yang ini. Karena banyak peminatnya sahabatku. Kalau Bang Hendri lihat tuh banyak peminatnya juga nih. Bang Hendri juga ada rencana untuk upgrade PC ya sahabatku. Nanti kalau misalnya Bang Hendri ada budget lebih ya, Bang Hendri bakal upgrade PC Bang Hendri yang tadinya nggak bisa live streaming buat kalian, dan sekarang nanti bisa live streaming. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau lihat Bang Hendri live streaming ya, kalian bisa subscribe channel aku yang sebelahnya ya, yang Hendri Gamers juga. Ya kalian bisa klik aja di kolom channel. Nah di situ nanti ada channel yang subscribernya masih kecil sih, 36 subscriber lah gitu ya, kecil gitu, nggak besar besar amat. Nah kalian bisa datang ke sana aja ya, nanti kalau misalnya Bang Hendri live streaming. Bang Hendri kalau live streaming di situ aja gitu, kalau misalnya seputar Grotopia atau game-game lainnya juga di situ. Pokoknya di channel itu bakal Bang Hendri campur-campur ya. Jadi kalau kalian mau request Grotopia ya kalian bisa pakai channel yang ini aja gitu. Jadi ya kalau kalian mau request game yang lain juga boleh gitu ya. Kita main semua game ya sahabatku. Jadi nggak satu game aja, kita nggak masih di satu game gitu ya. Karena kita Bang Hendri itu content creator gamer gitu ya. Content creator gamer doang gitu. Kalian udah pada nanya nih, Bang, lavanya buat apa, Bang?
Lavanya ini kita gunain untuk beli set dan juga beli wing juga, berguna juga wing. Karena kita butuh double jump sama airsoft. Airsoft juga gua butuh. Gak mungkin gua telanjang kayak gini. Bang Hendri tuh pengen fokusnya satu aja gitu. Tapi karena apa ya? Karena Bang Hendri butuh set gitu ya, butuh set yang OP lah gitu. Jadi Bang Hendri harus break cover lagi. Tapi Bang Hendri juga lihat nih yang lain konten kreator Growtopia ya. Banyak yang bikin dirt to DL tapi cepat dapat DL-nya. Bang Hendri juga keliling-keliling gitu ya, cara mereka tuh 1 DL, tiba-tiba langsung 1 DL. Gila, cepet banget. Terus ada yang dari 1 DL ke 10 DL. Gak ngotak gitu, cepet banget mereka. Aku, Bang Hendri juga gak tahu mereka tuh skip-skip atau memang ada rencana yang lain. Jadi mereka nih mungkin di akun satunya lagi ya gitu ya. Di akunnya satunya lagi tuh mereka udah punya DL nih. Nah terus juga punya alat-alat untuk si akun barunya ini bisa dijual gitu ya. Akun barunya bisa dijual item-itemnya gitu dengan harga ya yang mahal gitu ya. Mahal ya, masih profit yang ngebelinya. Yang ngebelinya apa namanya, yang akun satunya itu atau akun barunya lah gitu ya. Itu biar cepet profit gitu, 1 DL. Emang lama sih sebenarnya bikin video kayak gini nih. Cuman ya karena request yang kalian inginkan, jadi Bang Hendri akan bikin selama ini. Jadi bakal bikin episode-episode yang pastinya Dirt to DL semua ya judulnya. Karena Bang Hendri nggak bakal berubah Dirt to DL, Dirt to DL. Pokoknya depannya itu bakal Dirt to DL, judul videonya Dirt to DL. Jadi biar yang lain juga nyari Dirt to DL pasti munculnya video Bang Hendri. Karena Bang Hendri bikin berbagai episode. Bang Hendri tuh sebenarnya enggak bosan sih main game kayak gini ya, game kayak gini. Enggak bosan gitu sebenarnya. Tapi ya Bang Hendri juga mencari kegiatan yang lain juga sahabat cuy. Jadi enggak bosan kalau untuk main game ginian. Apalagi game kayak gini kan jual DL-nya lumayan lah. Udah dapat cuannya juga gitu. Ya dapat cuannya gila Bang Hendri. Cuan terus ya. Oh iya, by the way, sampai kita ngobrol-ngobrol nih ya. Sampai ngebreak-ngebreak gini ya, Bang Hendri mau ngumumin sesuatu yang dimana Bang Hendri buka merchandise ya, merchandise alat komputer. Jadi kalau kalian mau upgrade atau mau beli-beli ya silakan gitu di tokonya Hendri Komputer, di toko ijo ya, di toko ijo atau di Tokopedia. Jadi kalau kalian mau beli sesuatu ya kalian tinggal itu aja ya, tinggal klik aja, linknya ada di deskripsi. Jadi Bang Hendri akan taruh linknya di deskripsi. Jadi kalau kalian mau beli-beli ya silahkan kesana. Ada beberapa ini sih yang aku akan bocorin ya. Jadi Bang Hendri akan jual di situ, bakal ada Bang Hendri seputar ya komputer lah, alat-alat komputer ya. Yang pertama mobo dan juga ada RAM, juga ada VGA, juga ada prosesor gitu. Jadi Bang Hendri mainnya prosesor AMD dulu sebenarnya. Ya sebenarnya Bang Hendri pakai AMD. Okay. Ya. Bang Hendri salah ngomong dah. Belit-belit dah jadinya, kalian nggak paham. Jadi maksud Bang Hendri itu, Bang Hendri di toko Bang Hendri ini itu menjual ada prosesor ya. Yang baru-baru ada nih ya, yang produk baru ada gitu. Yang ada di toko Bang Hendri itu ada prosesor, terus juga ada motherboard, terus juga ada VGA. Kalau kalian minat VGA gitu, harganya nggak harganya pas sih sama kantong kalian. Dan juga nggak terlalu mahal dan saingannya tuh banyak ya sahabat. Jadi kalau kalian lihat VGA Bang Hendri itu stoknya cuma satu, karena yap stok di gudang tuh habis sahabatku. Jadi kalau kalian mau beli ya langsung aja borong ya sahabatku, karena
di toko Bang Hendri itu cepet banget habisnya. Nggak tahu, mereka kadang lewat offline dan juga lewat online, sahabat. Kalau yang offline kita ngirim via Grab atau Gojek, sahabatku. Bang, ongkirnya gimana, Bang? Kalau ongkir untuk offline kita fair-fairan aja. Jadi paling kalau dari jarak ya, biasanya kalau offline tuh biasa dari jarak. Dari sini ke sana ya paling 12.000, 15.000 atau 26.000 lah paling besar, paling 30 gitu ya. Tergantung cuaca juga, biasanya kalau cuaca berpengaruh juga sih sebenarnya. Terus juga kalau kalian misalnya nih beli di Bang Hendri ya, beli di Bang Hendri. Nah, kalian akan dapat garansi untuk motherboard Bang Hendri kasih 3 bulan ya. 3 bulan garansinya. Jadi kalau kalian beli di Bang Hendri kasih 3 bulan maksudnya garansi si motherboardnya dari toko Bang Hendri. Tapi kalau misalnya ini yang biar ngeklaim garansinya ya, misalnya klaim garansi itu dalam arti klaim garansi ya, sahabatku. Jadi kalau kalian mau klaim garansi, kalian bisa baca-baca aja di deskripsinya ya, sahabatku. Kalau kalian mau beli, baca-baca dulu sebelum membeli ya, rajin-rajin aja membaca gitu. Karena di sana Bang Hendri sudah kasih deskripsi yang sangat pas dan juga paham kaliannya pasti. Dan juga gampang dipahami, terus ada spesifikasinya, jadi kalian gak salah beli ya, sahabatku. Sayang banget kalau kalian salah beli. Kayak teman Bang Hendri, ada satu content creator atau kawan Bang Hendri ya, dia itu ceritanya kayak gini, motherboardnya tuh rusak, sahabatku. Jadi motherboardnya rusak, terus dia salah beli. Salah beli, belinya yang ini, yang generasi ke 8 gitu. Nah, sedangkan si prosesornya, dia pakai prosesor Intel nih, prosesor Intel. Jadi singkat cerita, dia tuh salah beli banget. Yang tadinya generasi ke 8 si mobonya support generasi ke 8, dia malah beli si prosesornya tadi yang dia punya itu generasi ke 7. Jadi ya mau enggak mau dia harus tuker gitu ya, harus tuker gitu. Jadi ya mau enggak mau tuker gitu. Akhirnya pas dituker dan bisa nyala ya, PC-nya udah nyala dan bagus banget PC-nya gitu. Nih sampai cerita ya, Bang Hendri ngebrik gini. Sebenarnya Bang Hendri kemarin dapat maksudnya dapat WL ya, sahabatku, itu dari BFG. Jadi biar cepat, karena kelamaan kan Bang Hendri butuh Bang Hendri butuh WL ya, sahabatku. Jadi mau nggak mau Bang Hendri harus pakai BFG, karena BFG itu lebih cepat. Oke, ada 44. Dari berapa seat jadi 44 seat. Lumayan sih, lumayan. Nanti kalau udah 50 kita pisah-pisahin aja ya. Oke. Kita coba balik ke home. Kita telepon 12345 ke goal. Oh, udah random sick rock. Oh, rocknya kita deliverin. Oke, ini udah, ini juga udah. Oke, ini biarin aja ya, biarin aja. Dia membutuhkan rock, jadi Bang Hendri gak mau kasih rock karena rock lumayan ya. Wah, udah hampir 200 nih.
Wah. Keren, keren, keren. Oh ya, by the way, kalau kalian nanya, "Bang, ini dapatnya dari mana, Bang?" Misalnya kita nggak mau beli nih, ya kalian bisa beli Wether, ya. Misalnya kalau kalian nggak mau di Buisen, ya kalian bisa ke, misalnya untuk yang pro, kalau mau break yang itu, kalian beli aja di World Building, terus ke Jungle. Nah, yang Jungle ini, ya kalau nggak salah sih Jungle, kalau nggak salah ya, sahabatku. Antara Jungle, ya kata lagi sih si si jungle ini, kalau kalian mau dapat kayak gini ya sahabat. Wallpaper ini sebenarnya gampang didapetin, juga farmable, juga dijual lumayan, dan bank ini nggak tahu dibuatin apa lagi sama orang lain gitu ya. Ada yang BFG, ada yang BFG lagi, tapi di CB gitu, di low weight gitu. Oh ya, sama sekalian Bang Henry mau ngomongin sesuatu. Jadi kalau kalian mau nge-bin akun ini yang Bang Henry sekarang pakai, ya kalian bisa bin lagi ya sahabatku. Terakhir Bang Henry lihat itu 5.000 sahabatku, harga dihargain akun ini 5.000. Tapi kalau kalian mau lebih besar lagi, silahkan bin yang terbesar ya sahabatku, misalnya 50 atau berapa lah sama kalian gitu. Mau nambah 1.000 juga boleh, yang penting di atas harga 5.000 sahabatku, karena udah ada yang hargain 5.000, itu namanya Fernando KWH kalau nggak salah, dihargain 5.000. Gila sih, jangan hargain akun ini 5.000, tapi ya Bang Henry akan lepasin gitu ya, yang ngebin 5.000. Tapi kalau kalian ada yang ngebin lagi harga yang lebih besar lagi, ya silahkan gitu ya, karena Bang Henry akan stop pas sampai 1DL gitu. Sampai 1DL Bang Henry akan stop, stop pakai akun ini ya kalau saya maksudnya gitu. Bukan stop, bukan stop bikin bikin apa ya namanya, akun akun, maksudnya konten Grotopia ya, bukan kayak gitu. Maksudnya stop, cuman stop ini aja gitu, stop stop aja akun baru. Kita kumpulin dulu. Nah, jadi kalau kalian mau bin akun ini, Bang Henry cuma ngambil DL-nya doang ya sahabatku. Jadi kalau kalian mau bin mau akun ini, ya silakan gitu ya. Gua buka sesinya. Terus item-itemnya itu buat kalian semua. Jadi Bang Henry nggak pakai dan Bang Henry juga nggak ambil gitu ya. Jadi terserah kalian, kalian mau apa ini akun gitu ya. Kayaknya kalau mau beli ya silakan bin aja, mulai dari video-video sebelumnya kalian bisa bin langsung. Ini anggap aja Bang Henry giveaway akun lah gitu ya buat kalian. Tapi kalian ngebin juga gitu. Anggap aja kalian beli akun tapi harga murah lah ya. Itu bukan giveaway maksudnya. Kalau giveaway lain pak gratis. Ini bukan giveaway, tapi kalian beli akun gitu tapi dengan harga yang kalian tentuin. Nah itu, itu ya. Jadi kalau kalian mau beli akun ini silakan. Oke. Wih, ada 63. Oke, 63. Kita taruh sini aja kali ya. 63 kita drop 50. Kita tutup. Karena kebanyakan nanti sahabatku. Kalau misalnya kebanyakan nggak seru lagi. Free SB, wow, free SB ya. Kita misek dulu. Title, come on.
katanya free SB. Free SB kok langsung takut gitu. Langsung takut gitu ya. Oke. Mana nih free SB? Free SB apaan? Scammer. Katanya free SB. SB apaan? Oh, kalau mau SB, SB sini aja gitu. Ya. Yeah. SB biar rame work sini ya, sahabat. Oh ya, daripada kalian nunggu lama-lama gitu ya, langsung menghentri percepat aja breaknya. Oke sahabatku, ternyata udah kita kumpulin 87 seed. Dan langsung aja kita ke Buisen Wajah Rami ya. Kita akan menjual, dapat 2WL kita, OTW 2WL ya. Banyak yang ngebeli thank you.
Wah, sepi banget sahabatku. Dari tadi kita cari pembeli, nggak ada yang beli gitu. Sedih banget dah. Akhirnya kita balik dengan bawa tangan kosong. Mau nggak mau kita break lagi ya sahabatku. Kita tanam semuanya. Sebelum tanam kita taruh dulu 50. Hapus semuanya. Dua 17. Okay. Gak ada yang mau beli sandstone wall. Ternyata banyak yang sandstone ya, sandstone SSB ya, SSB ya. SSB block, jadi pakai yang block. Banyak sandstone block. Jadi kita bakal beli juga sandstone blocknya. Hancurin dulu. Jadi teman-teman, ya gitulah gitu ya. Aduh, nggak tahu lagi lah gua. Banyak apa ya namanya? Banyak kegagalan gitu. Semua tuh melewati rintangan yang sangat sulit. Ambil dulu. Thank you.
Oke, okay, udah selesai nih sahabatku. Mungkin videonya sampai di sini dulu ya sahabatku. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan kita ternyata gagal untuk mendapatkan satu WL lagi sahabatku. Banyak yang ya kalau di pagi hari tuh biasanya pasaran tuh lagi sepi ya sahabatku untuk ngejual wall-wall ini. Nah, jadi nanti next kita bakal lanjutin lagi di video selanjutnya. Oke, okay? Gue dari Hendrik Mas pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dadah. Dadah.